Halo warga digital, terima kasih sudah bertemu di channel ini. Kali ini saya akan memasang SSD di laptop Toshiba Satellite C40A. Jadi ini merupakan laptop tahun 2013 dan ini bukan laptop saya, ini laptop teman saya dan saya diminta untuk mengupgrade HDD-nya menjadi SSD karena keluhannya laptop ini merupakan laptop yang sering digunakan setiap hari untuk skripsi tapi sering lemot dan sering load, sehingga saya menyarankan untuk menggantinya menjadi SSD. Dan untuk mengupgrade laptop menjadi SSD ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu adalah SSD itu sendiri dan yang kedua adalah HDD Candy. SSD ini saya pakai yang menggunakan merek SanDisk Plus ya, tapi kapasitasnya 120GB. SSD ini memiliki kecepatan untuk membaca 530MB dan ini merupakan HDD Candy. HDD Candy ini digunakan untuk menaruh HDD asli dari laptopnya dan dipindahkan ke dalam HDD Candy, lalu HDD ini akan menggantikan CD yang ada di laptop ini. Jadi nanti CD-nya dilepas diganti dengan HDD Candy. Jadi memorinya ada 2, dari SSD dan dari HDD Candy. Saya ini beli di Diesel seharga Rp395.000, tetapi kalau di Tokped ini harganya hanya Rp385.000, cuman beda berapa puluh ribu doang. Terus kalau ini saya beli seharga Rp65.000 di LS Komputer, tetapi kalau untuk di Tokopedia ini harganya cuman sekitar Rp35.000-an. Dan langsung saja kita akan memasang HDD ini dan SSD ini ke laptop tua tahun 2013.
merupakan laptop yang sudah saya install SSD dan biasanya untuk masuk ke dalam Windows 10-nya lebih cepat. Beda dengan HDD ya, kalau HDD pasti untuk loading di Windows 10-nya pasti lebih lama sehingga kita disabarkan untuk menunggu. Tapi kalau SSD untuk loading pasti lebih cepat dan beda dengan yang HDD. Dan untuk membuka aplikasi pun ya lumayan cepat ya. Pokoknya beda banget deh sama HDD. Saya saranin untuk di tahun 2020 ini kalian gunakanlah SSD. Karena apa? Karena sangat berpengaruh besar ya untuk dalam hal kecepatan, sehingga saya sangat merekomendasikan kalian mengganti SSD di tahun 2020. Nah, jika kalian terbantu dan suka dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan itu, channel ini akan lebih berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Jika masalah kalian belum terselesaikan, silakan tinggalkan komentar di video ini.